Ya betul. Haji Daru sungguh-sungguh nakkan aku. Tapi kalau betul pun, apa salahnya? Nak harapkan Tok Ketua tak ada respon langsung. Amar, ayah ni dah tua. Tak larang nak buat kerja seorang-seorang. Ayah harapkan kau seorang saja, Mar. Ha? Saya faham, ayah. Tapi... Mar, ayah dengan mak dan kau seorang saja. Kau seorang je lah anak kami. Jangan hampukan kami, ya. Kita tidur sini je lah, bang. Kita teman Amar ni, ya? Yalah. Abang minumlah dulu, ya? Ha, saya siapkan tempat tidur. Ma, minumlah air tu. Ha. Saya dapur kejap, ya, bang? Oh. Tujuan saya macam tu. Biasalah, hati tengah panas, Tok. Tapi bila saya nak cangkul je, saya terpandang kubur kemboja berlubang. Berderau darah saya, Tok. Saya apa lagi? Saya cabut lari je lah. Mana dah tahu kan, kokot hantu kemboja tekam saya mata tu juga. Kamu yang mereka-reka cerita ni, Rudy. Ini dah jadi kes serius tau. Sumpah tu. Nak saya tunjuk Quran. Saya cakap betul. Pasal kubur kemboja demi Allah, saya tak tahu langsung tu. Buka pintu ni.
Zadie, apa kamu buat dalam tu? Zali, buka pintu ni. Apa yang kamu buat dalam bilik ni? Zali? Rudy. Eh, pergilah balik. Akak nak balik dah ni. Dah malam dah ni. Akak ngantuk dah. Nak balik-balik je lah. Ada kau kisah? Memanglah kau tak kisah. Ni kedai aku, bukan kedai bapak kau lah. Aduh, hai. Pergilah balik. Akak cakap elok-elok dengan kau ni. Pergilah balik. Tak luak pula kedai ni. Alah, orang boleh bayar lah berapa nak bayar. Kedai macam kandang kambing je ni, ha? Bukannya besar sangat je lah. Muka tak cantik, kacau orang pula. Pergilah. Sedap je kau, ya. Kata muka aku tak cantik lah, apalah. Eh, kau jangan main-main dengan akak, ya. Nanti akak seru. Hantu yang selalu kacau kau tu baru kau tahu. Kau tahu tak malam ni malam apa? Malam ni malam Jumaat Kliwon, kau tahu tak? Ha. Kau jalan ni kat situ kat depan tu tiba-tiba ni. Dia duduk kat belakang, tenggek kat belakang kau ni. Iya. Kak. Tutup belakang kau. Belakang kau. Kak, kak jangan main-main, kak. Saya pantang tu hantu ni, kak. Saya takut, kak. Kak jangan, kak. Tolong, kak. Alhamdulillah lah, hari ini nampak elok sikit Zali tu dari semalam. Hai, susah nak menjaga orang macam ni. Kalau kita tegur, dia menjawab. Kalau tak tegur, ah dah jadi macam ni. Aku juga nak kena tanggung. Sabarlah, Tok. Perlahan-lahanlah kita cuba pulihkan dia. Dah jadi tanggungjawab kita, Tok. InsyaAllah. Kemboja. Abang rindukan kemboja. Datanglah. Datanglah walau sekejap sekalipun. Walaupun hanya dalam mimpi. Janganlah tinggalkan abang kemboja. Bangun, Zali.
Kemboja, Kemboja tolong aku. Tolong, aku minta ampun. Tolong jangan cakap. Tolong. Tak payah susah-susah pilih lah, Ma. Aku dah simpan untuk kamu ni, ha. Apa ni, Pak Darus? Buat susah-susah aje. Berapa ni? Harga sepinggan nasi campur dah le. Amar, kau kena kuat, nak. Kuat untuk hadapi segala ketentuan Tuhan. Kenapa ayah bawa saya datang ke kubur ni, ayah? Kubur siapa ni, ayah? Ini bukan kubur Kemboja, kan? Kemboja belum mati, ayah. Mama, Kemboja tak mati, ayah. Ayah faham perasaan kamu, nak. Bukan Kemboja yang mati, ayah. Hai, Mak. Ada orang hantar, nampak? Hana, Hana tak pergi kedai ke? Kan Hana cakap Hana nak daftar khusus kahwin. Tengah tunggu Taufik lah ni balik dari sekolah ni. Kenapa? Mak nak ikut? Hana! Betul ke ni? Kalau tak jadi, malu. Dah umur-umur macam ni pun ada orang nak ajak kahwin. Bang, air mah. Amar mana? Ada kat dalam tu. Dah tidur. Lena saya tengok dia tidur, bang. Sian pula tak nak kejut dia. Biarlah. Mungkin letih berkebun tadi. Kita nak duduk sini ni berapa lama? Apa cerita rumah kita tu? Bang, apa kata kita duduk kat sini sementara, bang? Saya belum yakin sangat tinggal kamar tu sorang-sorang. Yelah. Sejak kita ada kat sini, nampak dia sihat sikit, bang. Ikut suka awaklah. Nanti saya jenguklah rumah tu. Saya dah berbincang dengan sahabat-sahabat saya tu. Kalau keadaan makin teruk lagi, saya dan sahabat-sahabat saya akan selesaikan masalah tu secara berkumpulan. Saya tak mampu nak buat sendiri tu. Jadi kita kena panggil Tok Bomoh untuk alahan tu.
Itu tak perlu. Banyak cara lain lagi. Saya nak minta izin dengan Datuk untuk saya bawa kawan-kawan saya tu datang ke sini untuk selesaikan masalah ni, Tok. Mana-mana yang baik tu, Tok minta tolong sangatlah pada Ustaz. Maaf saya nak bertanya, Ustaz. Sabah Ustaz tu, siapa dan orang macam mana tu? Bila sampai waktunya, insyaAllah, kita akan bertemu. Kemboja tak mungkin akan dapat terus hidup bersama dengan Abang. Kemboja akan pergi setelah segala ini selesai. Ampunkan Kemboja, Abang. Kemboja sangat menyintai Abang. Hamba terlalu rindukan Kemboja. Jangan tinggalkan Abang. Jangan biarkan Abang hidup seorang diri macam ni. Kemboja. Pasta menahan Cik Lizawati untuk membantu siasatan kes pembuangan bayi. Sila ikut kami ke balai. Ana, aku tolong aku, Ana. Ana, tolong aku. Amat. Jom tengok Tok tu sekarang ni. Rudy dah buat hal pula. Dia mengamuk sana. Sarik pun dari sana. Ya, ya, jangan. Kita pergi dah. Kelah. Hana, Wati... Saya nak pergi balai. Kita pergi sekali, ya? Tak apalah, saya pergi sendiri. Jumpa kat balai nanti. Apa nak jadi korang? Patut korang orang muda-muda jadi contoh di kampung ni. Cik. Tolong. Astagfirullahaladzim. Apa dah berlaku ni? Ya Allah. Tuk-tuk. Ini sama datang ni, sikit gunah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang saya boleh tolong, Cik? Saya mencari seorang yang bernama Razali. Cik! Tu Razali lah. Dia yang rogol Kemboja. Dia yang rancang nak rogol Kemboja. Tu dia, tu dia. Bangsat! Kau yang rogol Kemboja rupanya. Macam mana kau? Apa salah dia dengan kau? Apa salah aku? Memang! Memang aku yang bunuh dia. Aku yang bunuh dia. Semua aku yang buat.
Sebab dia tu hak aku, bukan hak kau. Takkan biarkan kau lepas, Zali. Takkan biarkan kau. Sabar, Mam. Aku akan terima balasan kau. Tolong Zali, Tok. Zali tak nak masuk penjara, Tok. Rudi! Kau akan main tergatak nanti! Amar! Hidup kau akan terseksa seumur hidup! Mati kau! Kau takkan lepas saya hukuman tadi. Kau akan terima hukuman kau. Saya nak jumpa kawan saya, Rizawati. Minta maaf, Cik. Buat masa ni tak siapa dia benarkan berjumpa dengan Cik Rizawati. Kita kena terima ketentuan Tuhan, nak. Kita hanya hambanya. Sabar, ya, sayang. Buat mucah. Dia pun kejam bisa kau buat saya macam ini, ayah. Sabar. Bila dosa yang pernah saya buat, ayah. Sabar, Mak. Astagfirullahaladzim. Apa perkembangannya tu? Pihak polis tak benarkan kita jumpa suspek. Tapi kalau apa-apa hal, dia kata dia akan hubungi kita. Kalau macam tu, kita balik dululah, Tok. Sebab polis akan hubungi kita kemudian. Yalah, jom. Ayo. Zali dah kena tangkap. Sebab dia buang. Lepas tu dia bunuh anak Wati yang kandung dulu. Padan muka dia. Puas hati aku. Tapi, Yoke. Aku takut, Yoke. Kawan-kawan yang lain dah tinggalkan aku. Semua dah tak ada. Zali dah kena tangkap. Aku seorang-seorang je, Yoke. Aku takut kemboja, Yoke. Aku takut. Bawa bertenanglah, Syib. Aku hanya mampu bersimpati atas apa yang terjadi. Aku selalu berdoa, Syib. Agar segala ujian, segala dugaan, segala cabaran yang berat-berat itu, Tuhan serahkan pada aku. Biar aku seorang saja yang tanggung.
Tapi rupa-rupanya dia tujukan segala dugaan tu pada anak aku dan menantu aku, Cik. Kesian dia. Aku yakin apa yang terjadi ni pasti ada balasannya. InsyaAllah, aku dan kawan-kawan kita yang lain akan ada sama-sama di belakang kau, Cik. Datang bukan nak bunuh aku, kan? Aku minta maaf. Kau punya tolong aku. Minta maaf pada kamu berdua, Hashim. Siti, aku malu dengan tindakan Zali itu. Mar, Tok janji Tok akan pastikan yang Zali akan terima hukuman setimpal dengan perbuatan dia. Walau apa hukumannya, Tok, kami telah kehilangan Kemboja. Tengoklah tu keadaannya. Kami telah kehilangan segalanya tu. Saya sepatutnya jaga Kemboja dengan baik. Saya lindungi dia. Tapi saya gagal buat semua tu. Sehinggalah jadi macam ni. Saya yang penyebab segala-galanya. Amal. Amat jangan cakap macam tu. Amat dah buat yang terbaik, nak. Ustaz mana dia menyuarakan sesuatu pada aku, Syim? Untuk kebaikan Amat dan kampung kita. Tapi aku tak pasti lagi. Kita kena usahakan. Oh,
Jadi sekarang ni apa kita nak buat? Ialah kampung kita makin hari makin tak tentu. Yang bersalah pun nampaknya dah mengaku. Setakat mengaku bersalah tu, tapi belum terima hukumannya, selagi itu aku tak puas hati, sahabat. Aku mahu Zali tu terima hukuman setimpal dengan perbuatan dia. Tapi tu Zali dulu kena tangkap sebab buang dan bunuh bayi. Macam mana kita nak sabitkan dia dengan kes rogol kemboja ni? Kalau Zali merogol kemboja, macam mana dengan kematian kemboja? Kemboja belum mati. Kemboja tak mati. Kemboja masih hidup dengan saya. Walau apa pun anggapan semua orang, dia tetap sama dengan saya. Dia belum mati. Kemboja dan Kasih tetap hidup dengan saya selama-lamanya. Tolong faham perasaan saya. Saya ni penggali kubur. Saya nak pergi kubur. Ini nak tanam orang mati. Saya pun nak tanam diri saya sendiri sebab tak ada orang nak bunuh saya lagi dah. Jangan bunuh saya. Tak ada orang nak bunuh lagi saya dah. Tuan. Wati, Wati tolong aku, Wati. Wati, Wati tolong aku. Aku takut ni. Aku takut, Wati. Wati, Wati, Wati. Wati tolong, Wati. Wati. Atuk. Wati. 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 Mungkin aku